has been defeated. You have defeated enemy. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini, dan kali ini Bandiki akan bermain menggunakan Jogo ya. Tapi Bandiki di sini nggak bakal bikin gameplay yang funny moment atau yang video lucu. Tapi di sini Bandiki bakal memenuhi requestan kalian, yaitu banyak yang minta video-video pembahasan ya. Tapi Bandiki nggak bakal bisa membahas semua hero, tapi Bandiki bakal membahas hero-hero yang emang benar-benar Bandiki kuasai, yang benar-benar Bandiki mengerti. Karena kalau Bandiki nggak menguasai hero-nya, tapi Bandiki bikin konten pembahasan hero, kok rasanya kayak munafik banget gitu deh. Jadi di sini Bandiki pakai Joker. Ini mainnya di ranked ya, bareng temanku. Dan ini kita melawan top 10 ya di ranked ini ya. Kita melawan top ranked juga ini. Weh, ada yang subscribe, terima kasih ya. Waduh. Jadi muatnya lawan ini top ranked teman. Jadi Bandiki di sini bakal menjelaskan tentang apa sih kelebihan dan kelemahan Joker itu, dan apa sih updatean kali ini Joker. Mungkin kalian sudah lihat di videonya Bang AG maupun Bang Aldi ya kan, maupun di videonya yang pembahasan patch di Bang Anja ya atau Bang Janau itu. Tapi di sini Bandiki bakal memberikan lebih kemasukan ke kalian supaya kalian tuh nggak salah menggunakan Joker gitu loh. Karena di beberapa match sebelumnya juga Bandiki dapet tim yang pakai Joker dan mainnya itu menurut Bandiki itu masih kurang gitu loh. Jadi Bandiki bakal nunjukin gimana sih cara main Joker. Jadi di sini kita di laner melawan Brunhilde ya. Ini kalau di laner melawan Brunhilde ini kita bisa menang, karena Bandiki sudah 3 kali melawan Brunhilde di ranked dan Bandiki menang terus. Nah Bandiki tuh kalahnya tuh sama hero kayak itu sih, Violet, lalu sama Hayate. Weh, thank you udah subscribe, banyak banget subscribe, makasih ya. Waduh, jadi kalau sama Hayate Bandiki malah kalah, entah kenapa. Apa karena Bandiki udah lama nggak main kan, jadi ini baru pemulihan juga gitu loh, karena 1 bulan Bandiki tuh habis vakum gitu loh ya. Nah kok kalahnya sama Hayate, tapi kalau kayak Brunhilde lalu hero-hero Alco yang move istilahnya escapingnya kurang, nah itu kita bisa lebih gampang buat mematikan musuhnya gitu loh. Kenapa? Karena update-nya di patch kali ini, jadi movement speed-nya dia itu ditambah dari 340 jadi 350. Lalu ada normal attack-nya juga diperluas, jaraknya itu dari 7,2 meter jadi 7,25 meter. Ya nggak begitu jauh sih, tapi lumayan lah. Lalu juga ultinya juga diperluas lagi, jadi kita buat nargetin ke hero-hero outer, magi musuh itu jadi lebih gampang lagi gitu. Nah uniknya di skill satunya ini juga waktu animasinya itu dikurangin, biasanya kan cuma 1 detik kan, nah ini dikurangin lagi jadi 0,8 detik, jadi lebih cepet kalau mau nembak tuh ancang-ancangnya gitu maksudnya. Nah dan skill 2 nya kalian tahu kan pasif Joko kan, ketika Joko sudah pasifnya dipakai, nah ini kesalahan ini, pasif Joko dipakai lalu dia itu bakal menimbulkan damage yang lebih sakit attack normalnya, dan bakal bisa memberikan efek slow pada musuh. Jadi ketika kalian nggak pakai attack normal lama ya, beberapa detik gitu ya, kalian bakal dapat pasifnya dia, namanya itu Enchant Bullet. Nah spell baca mari gini ya, kambing emang. Nah sekarang skill 2 nya bukan cuma bisa kebal aja dari attack normal maupun dari physical damage ya, tapi kalian bisa mereset dari pasifnya itu, jadi lebih enak teman. Jadi buat kalian tuh buat instant kill musuh itu lebih gampang gitu loh. Karena kenapa di patch yang sebelumnya itu Joko tuh jarang digunakan, karena Joko ini biasanya hero-hero yang tipikalnya itu instant kill lah ya, misalkan hero-hero archer itu gampang mati sama Joko ini, instant kill dengan kombonya ya kan, pasif ulti skill 1 itu gampang gitu loh. Tapi karena ada itu yang namanya jolt mati, sakit banget pak. Tapi ada yang namanya itu rune. Nah yang ada runnya shield itu kan, jadi hero-hero musuh tuh gak bisa diinstalkin dengan mudah dengan Joker. Nah dengan adanya ya penambahan efek dari pasifnya dengan skill 2 nya ini bakal bisa menambahkan ya chance lah ya, supaya bisa
mengusuk-usuk lawannya. Waduh, mengusuk-usuk lawannya. Jadi lebih gampang buat instant kill musuh gitu dong. Oke, di sini Bandiki ngepush aja. Ini Bandiki sih kesalahan di awal tuh mati saya malas. Bandiki nggak lihat di map. Jadi kalau kalian main di Abyssal Lane, kalian tuh juga harus bermain lihat di map gitu loh. Apakah mid-nya musuh hilang? Kalau nggak ada di map menghilang gitu, kalian harus hati-hati, nggak boleh maju-maju banget. Nah, ini kita ulti aja, tapi nggak kena sih waktu itu. Nah, ini kita skill ulti, jot. Nah, pasti mati gitu loh. Oke, lalu kita kembali lagi ke lane. Untuk build-nya sendiri, Bandiki bakal cantumin di awal ya, sama rune-nya juga. Jadi kalian bisa pilih, Bandiki ada 2 tipe build dan 2 tipe rune-nya. Hampir sama kayak build-nya Bang AG, karena di video sebelumnya dia juga sudah bikin kan. Nah, di sini kita bakal, pokoknya bakal bantai-bantai lah intinya kalau masalah melawan hero-hero aja seperti Hilda ini. Apalagi kita nanti sudah lebih unggul, goldnya lebih unggul daripada archernya musuh, itu bakal enak banget teman-teman, sumpah. Tapi kesalahannya Bandiki itu biasanya itu kalau sudah pakai archer itu jadi kurang efektif. Nah, mungkin bukan Bandiki aja ya yang mengalaminya gitu. Jadi kita sudah PD pakai Joko di buff ya kan, jadi makin sakit, tapi kita jadi kurang efektif. Jadi kita lebih mentingin kill ya kan, jadi akhirnya kita kalah. Nah, itulah kekurangan Bandiki, biasanya gitu sih. Kita lihat spam skill satu dulu ya. Skill satunya di spam aja. Tapi juga gitu sih, mananya agak boros ini. Kalian juga boleh beli apa tuh, item mana, pendant of fate apa-apa namanya dia. Nah, kalian juga beli-beli itu satu aja, supaya kalian nggak bolak-balik recall gitu. Kan lumayan gitu loh, kalau daripada kalian pulang terus ya kan. Jadi kalian kalah dealingnya, nggak bisa ikut duel. Nah, mending kalian beli item mana itu nggak apa-apa. Untuk build-nya sendiri ada yang versi apa tuh, Amorphous full ya, pakai Wing Beagle dan pakai Muramasa. Tapi juga ada tuh beberapa orang yang mainnya pakai ini, lihat nih. Ini lihat nih. Just kombonya shot shot. Mamam tuh sakit gak tuh? Shot. Iya, pukul shot. Tinggal setengah kan HP-nya kan. Tapi Bandiki enggak mau maju karena dia tuh mid-nya musuh itu menghilang dari map gitu loh, kelihatan. Belajar dari kesalahan yang awal. Oke, kita kembali ke build-nya. Build-nya di sini Bandiki pakai yang Amorphous ya. Ada juga yang pakai critical. Misalkan kalian di bawah sih, kalian pakai critical attack speed itu nggak apa-apa sih. Heaven aja gitu loh. Tapi kalau dari di atas, kalian menyesuaikan lah sama musuhnya gitu. Oke, kita bantu teman kita di mid ini ya. Di situ jungle-nya musuh emang jago banget sih, emang top 10 ranked dia. Lihat nih, mamam, mati nggak tuh? Gitu. Morena Ramirez, siapa sih nggak tahu Morena? Kalau kalian player lama, pasti kalian tahu siapa itu Morena Ramirez ya kan? Ini Bandiki nekat banget nih, lihat nih. Nih lihat muatnya, bentar lagi bakal kita usuk-usuk nih. Mana nih muatnya? Tuh kan, kita panah cinta, kita ulti. Jot, sakit banget. Itu dia ultinya Joko tuh, nice banget teman-teman. Jadi kalian misalkan muatnya ulti, kalian pencet skill 2, kalian bisa kebal ya sama physical damage tuh, dia tuh kebal gitu. Tapi kalau magic damage, kayaknya nggak kebal deh. Seingat teman lagi nggak? Oke, diocanya komen tuh, jangan nempel aja terus kak, gak ada vision. Waduh, bener. Karena dari tadi kan OBS-nya atau alurnya ini hero support kan, dia tuh nempel aku doang. Sebenarnya aku nggak perlu tempel juga sih, karena aku melawan Brunhilda one by one tuh menang sebenarnya. Tapi juga tanknya musuh juga nempel di Brunhilda gitu masalahnya ya kan. Jadi kita nggak bisa agresif. Nah, ini mulai Bandiki tunjukkan. Nah, kombonya lihat tuh. Ya kan, pasif skill 2 lalu pasif skill 2 lalu attack normal ulti lalu skill 1 mati, Pak. Emang gila banget kombonya ini. Joko sekarang emang benar-benar mematikan gitu loh ya kan. Tapi kalian juga harus lihat dulu lawannya gitu loh. Kalau lawannya banyak hero tank, hero warrior, tapi kalian pakai Joko ini ya susah. Meskipun hero ini di buff ya kan. Karena ini bukan hero-hero penghancur tank gitu sih menurutnya Bandiki. Lebih ke buat eksekusi hero-hero archer, magi, musuh yang lembek-lembek gitulah. Oke, kita jebak lagi di sini ya si apa itu Brunhildanya. Ini aku lupa ya nih. Ini dapat apa enggak? Kayaknya dapat sih. Dua kali pokoknya dia tuh aku gank gitu. Nah, kita pancing dia ya kan. Kita main sabar. Pasif ulti skill 2, pasifnya muncul lagi tanpa skill 1 ya kan. Karena apa? Karena goal kita sudah jauh di atasnya Brunhilda. Jadi kita bisa gampang menguslek-uslek lawannya, teman-teman. Oke, nice banget kan. Kalau kalian suka video kayak gini, kalian bisa tekan like aja. Kalau nggak suka bisa tekan dislike, nggak masalah. Jadi Bandiki tahu gitu loh, karena banyak yang request Bandiki sekali-sekali dong bikin konten kayak Bang AG, terus kayak penjelasan item-itemnya sama penjelasan rune-nya, ya udah tak bikinin gitu loh ya.
Dan ini pun juga bikinnya gampang gitu loh, tapi nggak bisa semua hero-nya Bandicoot itu, karena Bandicoot itu nggak menguasai semua role sebenarnya itu. Bandicoot biasanya itu mainnya di jungle, terus di mid. Sebenarnya role-nya Bandicoot juga support gitu loh, observer. Dan dia bisa juga bisa. Tapi kalau di DS Lane, wah Bandicoot paling susah main di DS Lane karena jam terbangnya dikit banget. Jarang banget Bandicoot pakai DS Lane. Tapi kalau hero Archer, kalau Bandicoot punya pengalaman, punya ilmu, bakal aku bagikan ke teman-teman semuanya. Oke, okay, nice banget Changlu. Ini kita bakal, nah nih, jeleknya Bandicoot itu gak mau nge-push towernya musuh, lihat tuh. Towernya itu belum maco-maco loh. Misalkan aku dia maju dikit ya, cicil dikit-dikit lah ya, udah pecah. Kesalahannya Bandicoot gitu. Kalau sudah mukil itu, waduh, mukil sekali gitu. Nah, ini kita nasu banget ya teman kita ya. Nah, lastnya lihat tuh. Wah, jago banget kan mainnya di Conqueror begini nih. Lawan top-top player ya kan. Kita balik akhirnya. Ini kesalahannya Bandicoot gitu. Jadi Bandicoot enggak bakal bikin video yang wah, jago nih. Wah, menang nih, keren nih. Tapi Bandicoot juga bakal bikin video tentang pelajaran dari kesalahannya Bandicoot sendiri. Nah, siapa tahu bisa memberikan manfaat ke teman-teman semuanya. Wuhe, cangkemmu, cangkemmu. Oke, kita kembali pulang ya sekarang ya. Karena nyawanya sekalat, Pak. Oke, kita kembali lagi menuju ke mid-nya akhirnya. Tapi kita busiin bawah juga nanti. Nah, kenapa sih? Karena ya itu lihat tuh, tawanya musuh itu masih utuh gitu loh. Tinggal 94 doang. Wah, itu sakit banget, Pak. Domi Wemi itu. Itu pastinya Joker tuh emang nice banget, teman-teman. Kalau kalian tuh timingnya tepat dan kalian tuh pengaturan attack-nya, kalian tuh pakai yang HP terendah ya, atau enggak yang persen HP terendah. Jangan yang terdekat. Kecuali kalian pakai hero murad, itu kalian bisa pakai yang terdekat. Jadi kalian ambil stack-nya gampang gitu loh. Wah, hidup lagi enggak tuh dia tuh. Mamam. Sakit banget. Enggak mati lo, coy. Enggak mati, coy. Ini kesalahan aku. Terlalu maju mukil ini dia. Terlalu pede ya kan pakai hero Joker, hero-nya di-buff. Bandicoot mukil. Wah, aku paling kaya nih, aku paling sakit nih, aku mukil lah, aku pengen bunuh top ranked nih, Morena nih. Wah, padahal susah, malah aku yang mati gitu loh. Jadi itulah kesalahan-kesalahannya itu yang pertama, tidak objektif Archer apapun. Tapi ya kebanyakan saat ini Joker, karena yang di-buff tuh Joker dan Yon itu, Pak. Waduh. Tapi Yon tuh gak di-buff sih, tapi di-adjust ya. Di-balance-kan gitu loh. Nah, tapi aku tuh lihat di grup Facebook juga banyak yang komplain. Kalau nggak bisa pakai Joker, ngapain pakai Joker gitu loh. Jadi Bandicoot mungkin, ya aku mengalaminya, siapa tahu ini tah keluhan kalian itu. Apakah banyak Archer yang kurang objektif, kurang fokus sama tower, jadinya ya kayak Bandicoot gini ya kan, awalnya mainnya bagus ya kan. Wah, GG ya kan, good game, good gameplay ya. Tapi ternyata di akhirnya blendes gini. Karena mukil banget loh, ini Bandicoot itu nggak bisa objektif gitu loh. Muter-muter, mau kemana, gak bisa cepet tanggep lah. Ya mungkin Bandicoot lagi pemulihan juga, karena beberapa lama juga lama gak main AoV kan. Satu bulanan habis kena hack ya itu Bandicoot ya, so wadi kok. Nah ini udah, ini detik-detik memalukan ini ya. Memalukan dan memilukan ya, mengenaskan pokoknya. Ini kita bakal banyak melakukan kesalahan. Jadi kalian silakan belajar dari videonya Bandicoot yang ini. Nah ini contohnya nih. Kenapa Bandicoot lewat situ? Bandicoot kebiasaan pakai hero support ya kan. Si Arumnya itu enggak open map gitu loh, enggak lihat semak yang sebelah sana. Ya aku yang open map gitu loh. Meskipun udah pakai skill 2, kalau kena magi, kita bakal ya tetap mati apalagi kena ras. Dan dia pintar banget mainnya tuh, kombonya rapi banget rasnya ini. Jago banget. Akhirnya Bandicoot kena onslaught triple kill enggak tuh, ha? IW-nya. Ini jadi berat banget sih akhirnya. Bandicoot kewalahan di sini ya. Jadi kalian bisa menilai lah ya, apa sih yang kurang dari tim kita, apa yang kurang dari diri kita. Misalkan kalian kalah kayak gini, jangan menyalahkan orang lain, tapi coba koreksi diri sendiri. Kayak gini nih, misalkan Bandicoot mau menyalahkan orang lain ya, bisa nih. Wah, OBS-nya nempelin Bandicoot terus ini. Ini jungle-nya gimana ini? Padahal Bandicoot sendiri yang salah. Bandicoot sudah gold-nya lebih tinggi daripada yang lainnya, tapi Bandicoot kalau balik mati kan, mati satu kali, mati dua kali, mati tiga kali, akhirnya musuhnya kaya ngimbangin Bandicoot. Bandicoot nggak bisa nge-counter muratnya Brunhilde, akhirnya kalah deh. Nah jadi kalau kalian pengen sampai di tier-tier yang tinggi, Conqueror, Grand Conqueror, nah kalian cobalah belajar tuh mengkoreksi diri sendiri daripada menyalahkan orang lain. Oke, nice banget cakemu. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa tekan like. Kalau nggak suka, silakan di dislike. Kalau kalian pengen dibikinkan konten kayak ini,
kalian bisa komen aja mau konten kayak gimana, hero apa yang bakal Bandiki bahas lagi ke depannya. Oke, tapi ingat ya, yang Bandiki bisa dan paham aja ya hero-nya ya. Jadi enggak asal hero gitu supaya enggak munafik lah ya. Masa Bandiki misalkan enggak bisa pakai Witcher, Bandiki ngajarin pakai Witcher. Nah, kan jadi kayak kurang gitu lah ya. Oke. Jadi sekian dari Bandiki, semoga bisa menghibur dan bermanfaat. See you in the next video. Bye. Jangan lupa di-subscribe lo ya dan nyalakan notifikasinya. Oke. Mantul, Pak Eko.